saya Christopher Tenardo, ketua dari Permia San Francisco. Tahun ini kita, hari ini kita sekarang bikin Permias Cup, which is setiap kota masing-masing di LA dan di Seattle juga bertanding pada saat hari ini. Tujuannya adalah untuk nanti kita bertiga kota akan bersatu untuk namanya The West Coast Project, yaitu pemenang dari Seattle, juara 1, juara 2 dari Seattle dan LA dan San Francisco akan bertanding semua di San Francisco. Tuan rumah tahun ini adalah San Francisco. Kita akan bertanding semua untuk memperebutkan gelar West Coast. Ini di sebelah saya adalah Biantra. Biantra wakil ketua dari Permia San Francisco. Silakan, Bi. Untuk acara kolaborasi West Coast Championship, bisa dibilang ini adalah acara kolaborasi pertama di Pantai Barat, Amerika, yaitu Permias LA, Permias Seattle, dan Permias San Francisco. Untuk tahun ini, kita diberi kesempatan untuk meng-host West Coast Championship di San Francisco yang jatuh pada tanggal 28 dan 29 April. Tim dari West Coast Championship sendiri itu adalah winner dan runner-up dari Permias LA, Permias Seattle, dan Permias San Francisco. Dari the best 6 tim ini akan bertanding untuk memperebutkan gelar The West Coast Championship yang biasanya kita sebut WC1. Sekian dari Permias San Francisco. Salam olahraga.